Perhatikan, di dalam ini ada nanti sumber mata air dari Gunung Rinjani. Ada kolam, jadi airnya diyakini bisa untuk obat, untuk awet muda. Sekalian mau awet tua boleh. Ya, mau awet tua. Dan jangan lupa membawa uang koin atau walogam, udah disediakan nggak? Belum ada. Jadi uang koin atau walogam digunakan untuk make wish. Jadi bapak ibu berdoa sesuai agama keyakinan masing-masing. Minta apa saja, lempar koin membelakangi kolam. Jadi yang nggak punya koin nggak apa-apa, jangan takut. Lempar handphone boleh. Saya di belakang. Bener. Dan biasanya pengunjung di sini melihat ikan keberuntungan yang dinamakan ikan tuna. Yang panjangnya 1 meter lebih, sebesar paha orang dewasa tapi kayak belut. Mungkin udah dijelaskan kan? Panjangnya 1 meter lebih, sebesar paha, tapi kayak belut. Kalau ikan itu keluar, membawa keberuntungan untuk rombongan. Kalau keluar. Tapi kalau nggak keluar, itu pertanda besar untuk rombongan. Bener? Kalau keluar, beruntung. Nggak keluar, pertanda besar. Enggak, pertanda besarnya bapak ibu punya rezeki lebih, suruh balik lagi ke Lombok supaya nggak penasaran, balik lagi. Kita lanjut. Ayo. Silahkan. Halo. Halo YouTube. Ada dua pak, itu dua pak. Iya, coba. Jadi ini adalah musolanya bapak ibu, tempat berkunjung ziarah musola di sini yang beragama Hindu. Sembahyang seperti ini menggunakan canang. Nah, dari agama Buddha lainnya mengikuti sesuai keyakinan. Maksudnya Islam ziarah di sini karena meyakini dulu ada beberapa batu ini sebagai tanda nisan, muksa atau menghilang para wali penyebar agama Islam. Bukan meninggal, tapi menghilangnya atau muksa. Jadi banyak yang meyakini sebagai makam atau tempat petilasan. Lalu daerah dikuasai kerajaan Karangasem Hindu Bali 1714 merenovasi tempat ini, batu ditambah, dikaitkan, diikat sebagai tempat sembahyangan menghadap kaki Gunung Rinjani. Oh, berapa? Dan yang kedua, dari kiri balik ujung kanan lagi, ngitung kedua berapa, sama enggak? Bolak-balik. Yang terakhir, dari kayu tengah. Itu jawabannya. Walwas, bebidu. 36. Ayo. 36. 8. Pak, sini pak. Kenalan dek lu anu. Wah serius. Serius itu. Masuk. Ayo yang lain. Ikannya bisa panjang 1 meter pak, sebesar paha, lengan tangan, tapi kayak belut. Bisa panjang sebesar itu karena setiap hari dikasih makan telur, jadi kolesterolnya tinggi. Sabarannya akhirnya dibayar. Makan. Apa sih niatnya tadi? Jodohnya ya.
Saudaraku. Yang lain belum telur, Pak. Ada kuning, gede kuning, mana sini. Ini yang paling gede, Pak? Belum ada yang besar ya. Ini panas kok balik. Masuk ya? Masuk lagi. Enggak tahan panas, Pak. Apa masih tahan, Pak? Gigong ini, gigong. Ada yang. Silakan pilih, ada pintu kiri atau pintu kanan. Jawabannya jelas, aku yakin. Apa? Jawabannya yakin, Mas. Yakin. Yakin lah. Ingin mergoni cekak ya, Pak? Ya. Kalau ke kiri, jenis rata ini langsung ini, wis benar. Yakin, yakin, yakinnya.